Halo, nama saya Jonathan. Teman-temanku biasa panggilku Jojo. Aku berumur 22 tahun. Ya, bisa dibilang aku sudah mengalami sebagian besar dari hidup. Aku belajar bahwa hidup bisa manis dan hidup bisa pahit. Yang penting, kita menghargai hidup. Pagi, pagi Jo. Bikin ondel. Kenapa, Ma? Maaf ya, Jo. Mama sama Papa cerai. Ih, kamu udah gede tau gak, masa gitu aja gak bisa. Tuh. Ya, kita gak pernah ngajarin. Itu medali. Iya, betul, emas. Lu dapet apa? Gak dapet apa-apa. Kev, ikut bikin onde-onde yuk. Yuk. Ini bentuknya ada betul belum? Udah bagus kok itu. Ah, oke. Oh. Kevin pinter banget ya, bisa dapat medali ini. Kagak kayak Jojo ya. Kalau Jojo mah males, suka nonton TV, main game, rebahan terus kerjaannya. Aduh, malu deh. Aduh Jo, ini kamu bersihinnya gimana sih? Masih kotor tau gak? Masa bersihin gini aja gak bisa? Dari bank lagi nih. Gila ya. Rumah digadain. Bener aja. Duh, utang sekolah Jojo aja belum dibayar. Mana bisa? Eh, kamu lupa hari ini hari apaan? Emang hari ini ada apa? Kamu ya benar-benar ya, males-malesan aja. Kamu apa lupa kondisi keluarga kita? Belajar kek apa kek? Lakuin hal yang berguna gitu. Jelas kerjanya cuma nyuruh-nyuruh doang nih. Belajar-belajar. Hah? Tagihan, tagihan, tagihan terus, gila lama-lama. Ah, kamu kemana aja? Enggak kemana-mana.
Udah malam gini belum pulang-pulang. Teman. Kamu kan tahu hari ini mau bikin onde. Udah ditungguin dari tadi tau nggak? Entar lama aku mau mandi dulu. Gak, bikin onde dulu. Udah lama, mama mulai aja dulu. Bikin gak? Bikin onde mulu. Gak ada gunanya tau nggak? Aku tuh capek, mau istirahat. Capek. Kamu masih kecil, hidupnya enak tau nggak? Mana ngerti sih kamu arti capek? Apa mama bilang? Aku nggak tahu arti capek. Aku tiap pulang sekolah selalu mama suruh-suruh. Mama marah-marahin aku. Mama bahkan bandingin aku sama teman aku. Aku lebih pilih pergi sama teman aku daripada pulang ke rumah ini. Tradisi itu udah hilang mas semenjak papa pergi. Lu tuh gak ada bedanya tau gak sama bapak lu tuh. Sumpah ya, bener-bener bikin malu. Malu banget lahirin kamu. Mending mama mati aja. Ayo loncatnya lebih tinggian dong, ayo. Kamu nyampe nggak? Yes, dapat. Nah, Jojo sukanya warna apa? Biru. Biru. Hmm. Kayaknya warna biru nggak ada deh, Jo. Hijau saja. Hijau aja, udah. Emang beda warna, beda rasa, nyaman. Enggak sih, itu cuma buat onde. Jadi pilih yang warna hijau aja ya. Iya. Oke. Nah, ini Pak Bu udah ketemu jahenya. Itu buat apa? Ini buat kuah onde-ondenya. Jadi nanti bahan-bahannya pakai yang itu. Kenapa? Karena dia itu bahan-bahan ya. Gitu. Kalau bikin sendiri pasti sup jahenya bakal lebih enak. Sekarang sudah tambah dewasa pun saya jadi merasakan susahnya mama saat dia membesarkan saya. Dan saya merasa sangat menyesal karena tidak bisa mengerti apa yang mama rasakan di saat itu. Dan terkadang di sisi hidup bisa sangat tidak terduga sama sekali. Percayalah, hargai hidup dan hargai orang-orang yang ada di dekatmu. Karena kita tidak tahu kapan orang-orang yang kita sayangi itu bisa pergi. Hai Mama, ini Jojo. Jojo tahu ini terlambat, tapi ini aku bikinin onde buatan ke pakai resep mama kok. Bentuknya bulat juga, tenang aja. Harusnya Jojo kasih ini waktu mama masih hidup ya. Makasih ya Ma untuk segalanya. Maaf video telat. Jojo sayang mama.